Hukum suami kahwin nombor dua tanpa pengetahuan isteri yang pertama. Ni baru soalan. Faham tak ni? Ada juga soalan ni. Hukumnya sah. Tapi perbuatan tu tak betul. Kerana perkahwinan ini ialah bergembira. Bukan bersedih. Maka kita ada isteri pertama. Kita kahwin yang kedua. Bermakna dari dua orang menjadi tiga. Betul tak? Biar tiga-tiga gembira. Itu kaedah dia. Bukan yang kedua dua orang dia suka, yang pertama menangis selok. Faham? Jadi minta izin dia. Faham lagi? Minta izin. Saya nak berkahwin seorang lagi. Tak? Inilah orangnya. Tak? Awak berkenan atau tidak? Dia kata saya tak suka. Okey, tak suka. Ni gambar kedua. Orang nombor dua. Faham? Suka atau tidak? Tak suka juga. Okey, nombor tiga. Faham? Akhir-akhirnya lah. Lain kau nikah abang, serabut dah aku. Faham lagi? Jangan sembunyi-sembunyi. Faham? Kalau bini kita tipu kita, kita marah. Marah tak? Jadi kita kahwin senyap-senyap, menipu isteri tu. Dia duk ingat, dia tidak bermaju. Betul tak? Jadi tertipu. Jangan. Sebab jasa dia besar dengan kita. Isteri pertama sanggup berpisah dengan ibu bapa untuk ikut kita. Betul atau tidak? Padahal mak ayah dia. Isteri pertama sanggup berpisah dengan adik-beradik yang diduduk dari kecil. Untuk menemani hidup kita. Betul tak? Isteri pertama sanggup tinggalkan kampung halaman tempat dia dilahirkan untuk ikut kita. Betul tak? Maka besar tak budi dia? Sebab apa? Mau tipu dia? Mau tak betul? Jangan tipu. Tapi kalau kita kabur ustaz, dia mengamuk. Dah mengamuk, biar gilah. Asalkan kabur. Tak beranilah lagu tu ustaz. Yang sebenarnya awak tidak mampu. Orang mampu, dia boleh panggil isteri dia, saya nak kahwin seorang lagi. Itu orang mampu. Faham? Dia kata, bekeng ustaz. Memang bekeng. Orang perempuan ni luar je. Orang perempuan dalam harimau. Nah, tu tak? Dia bekeng dari rimau lagi. Faham? Nak nikah boleh, tapi biar kabur ke dia. Kabur dia marah tak? Biar dia tak marah. Lagi marah, jangan nikah. Tak marah, nikah. Faham? Cara terbaik yang dia tak marah, tunggu dia mati. Dah mati lagi ustaz. Mai aja. Sanggup tu nak bunuh bini nak nikah. Macam mana bini mu nak beri mu nikah, mu tak baik dengan dia. Kalau mu baik dengan dia, dia bagi ya. Faham? Kita tak baik dengan bini, dia baik. Dia bagi tak? Dia bagi ya.